mempelajari bagaimana cara menanyakan pekerjaan dalam bahasa Inggris. Dan ada, okay, satu lagi ada, job. Profession. Occupation. Job. Profession. Occupation. Ini semua artinya adalah pekerjaan. Dan kita bisa bedakan berdasarkan di sini ada subjeknya. Apabila subjeknya I, you, we, they, maka kita gunakan perannya adalah what do. Kalau subjeknya he, she, it, katanya what does, diikuti dengan do. Do yang pertama tidak ada artinya sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb, sedangkan do yang kedua artinya pekerjaan, maknanya kerjaan atau apa yang kamu lakukan. What do I do? Apa yang aku lakukan? Atau apa pekerjaan saya? What do you do? Apa pekerjaanmu? What do we do? Apa pekerjaan kami atau kita? What do they do? Apa pekerjaan mereka? Ini kalau subjeknya are, you, we, they. Tapi kalau subjeknya he, she, it, kita gunakan what does. What does he do? Apa pekerjaannya? What does she do? Apa pekerjaannya? What does it do? Apa pekerjaannya? Atau apa pekerjaan dia? Bisa dibedakan? Ya. Yeah. Kalau subjeknya are, you, we, they pakai do. Kalau subjeknya he, she, pakai does. What do, what does. Kita ditambahkan dengan kata do. You understand? Yes, I see. Okay, now example. Follow after me. Example. Example. Contoh. Contoh. What do you do? What do you do? Apa pekerjaanmu? Apa pekerjaanmu? I am a student. I am a student. Aku adalah seorang pelajar. Aku adalah seorang pelajar. I study every day. I study every day. Aku belajar setiap hari. Aku belajar setiap hari. What does your father do? What does your father do? Apa pekerjaan ayahmu? Apa pekerjaan ayahmu? He is a farmer. He is a farmer. Dia adalah seorang petani. Dia adalah seorang petani. He plants rice. He plants rice. Dia menanam padi. Dia menanam padi. What does your mother do? What does your mother do? Apa pekerjaan ibumu? Apa pekerjaan ibumu? She is a teacher. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. Dia adalah seorang guru. She teaches in the school. She teaches in the school. Dia mengajar di sekolah. Dia mengajar di sekolah. Oke, perhatikan di sini. Di sini contohnya, karena subjeknya adalah you, maka menggunakan what? Do. What do you do? Apa pekerjaanmu? Tapi yang kedua, your father, ayahmu, maka kita gunakan does. Your mother, kita gunakan does. Kalau di sini misalnya what do, di sini kita ganti dengan she. What do she? Bukan pakai do, tapi pakainya adalah does. What does she do? Apa pekerjaan dia? Atau di sini kita ganti dengan Maria. What does Maria do? Apa pekerjaan Maria? Tapi kalau itu ada dua, Maria and, misalnya Sinta, maka kita gunakan what do Maria and Sinta do? Karena ada dua orang. Di sini yang ditanya what do you do? Apa pekerjaanmu? Kita jawab dengan I'm a student. Jadi kalau menanyakan, ditanyakan pekerjaan, diawali dengan seperti ini. Di sini kita tulis I, you, we, they, he, she, it. Dilanjut dengan to be-nya apa? I pasangannya am, you, are, we, are, they, are, he, is, she, is, it, is. Dilanjutkan setelah itu apa nama pekerjaannya? Dan kalau satu orang, ini kita pakai alias seorang. Ini saya adalah seorang. Misalnya saya adalah seorang petani, I'm a farmer. Kamu adalah seorang dokter, you are doctor. Kita adalah pelajar, we are students. Karena banyak ada tambahan S.
tidak boleh ada a student karena a itu untuk satu orang. We are student. Mereka adalah misalnya supir. They are drivers. Dia adalah seorang penjahit. He is a tailor. Dia adalah seorang pelukis. She is a painter. Dia ini kalau ini untuk hewan, if ya. Setelah itu dilanjutkan dengan apa yang dilakukan kalau pekerjaannya seorang petani, ikuti dengan I, apa yang dilakukan ini you, apa we, they, he, ngapain dalam pekerjaannya itu. Contoh di sini, what do you do, apa pekerjaanmu? I am a student, saya adalah seorang pelajar. Kalau pelajar ngapain? Belajar. I study everything. Saya belajar tiap hari. Yang kedua, what does your father do, apa pekerjaan ayahmu? He is a farmer. Ya kan, he ikuti dengan pekerjaan, he is a pekerjaannya, ya kan? Kayak ini, he is a farmer. Apa pekerjaannya petani? He plants rice. Dia menanam padi. Rice bisa berarti padi, bisa juga nasi. What does your mother do? Apa pekerjaan ibumu? Oh, she is a teacher. Dia adalah seorang guru. Apa pekerjaannya guru itu? Teach, mengajar. She teaches in the school. Dia mengajar di sekolah. Ada tambahan di S. Ini karena subjeknya she. Di materi single present tense semester 1 sudah saya ajarkan. Kalau ini pakai I, maka I teach. Saya mengajar. Kalau she teach, ada tambahan di S. Karena berakhiran huruf CH. Do you understand? Yes, I see. Oke. That's all we have our material. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.